Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. This is the third material for this semester. And we are going to continue our discussion on the first chapter, the first unit. Last week or last meeting, we have already discussed and learned about the reading material about economics. Okay, thank you for submitting the talks that I have already instructed you. And now we are going to continue our discussion and explanation on functional skill. What is functional skill? Apa itu yang dimaksud dengan functional skill? Okay, kurang lebih sekarang kita akan membahas tentang bagian yang paling sederhana dari sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas part of speech ya, atau kelas kata. Nah, salah satunya adalah noun. Nah, kemarin ketika kalian membaca unit satu ini yang judulnya economics ya, itu tentunya kalian itu membaca beberapa paragraf ini dan paragraf-paragraf itu tersusun dari kalimat. Dan kalimat ini merupakan tersusun dari kata-kata. Nah, salah satunya yang berperan penting adalah kata benda. What is noun? Atau apa sih kata benda itu? Noun is a word that names people, place, things, and ideas. Jadi, kata benda itu adalah sebuah kata atau noun adalah sebuah kata yang memberikan nama baik terhadap orang, tempat, sesuatu, ataupun sebuah ide atau sesuatu yang abstrak. Nah, itu disebut sebagai noun. Simply, itu adalah definisi yang simpel dari sebuah kata benda. Kata benda adalah nama, gitu ya. Nah, kemudian apa sih fungsi dari kata benda, gitu ya? Yang pertama, berfungsi sebagai subjek. Nah, subjek and noun tell us whom or what the sentence is about. Ricardo picked the ball. Nah, contohnya di sini ya. Subjeknya Ricardo. Kemudian yang kedua, bisa berfungsi sebagai direct object. Nah, apa itu? Noun receive an action or the action of certain verbs. Ya, jadi yang menjadi sasaran. Itu namanya direct object. Bisa juga sebagai indirect object. Contohnya, ya, Ricardo kick Jimmy the ball. Oke. Ini contohnya the indirect object. Kemudian yang keempat bisa juga sebagai object of preposition. Nah, object of preposition itu apa? Yaitu nouns that come after preposition in prepositional phrase. Yaitu kata benda yang terletak setelah kata depan atau preposisi. Contohnya Ricardo kicked the ball to Jimmy. Oke, lihat Jimmy di sini itu berfungsi sebagai object of preposition dari preposition yang mana? Dari preposition to. And then the next function is predicate nouns. Sebagai predikat nominatif adalah kata benda yang menyatakan ulang atau merubah nama dari sebuah subjek. They come after linking verb biasanya. Dia itu terletak setelah linking verb. Linking verb itu seperti to be, kemudian, dan beberapa linking verb yang lainnya ya. Ada sound, seems, dan lain sebagainya. Contohnya, Ricardo is a soccer player. Nah, predicative nouns ini juga disebut juga sebagai complement juga bisa ya. Kemudian object complements ya yang selanjutnya, nouns that complete the direct object. Contohnya, they name the baby Mary. Oke, itu contoh-contohnya. And then look at the next one is the type of noun. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kata benda. Yang pertama, common noun. Kata benda yang umum ya. This name, general, non-specific people, things, places, and ideas. They start with a lowercase letter unless they begin a sentence. Oke, contohnya apa nih? Writer, city, park, religion, book, dictionary. Oke. Itu common noun. Jadi common noun itu kata benda yang umum. Jadi penulisannya itu ya kecil semua, tidak usah diawali dengan huruf kapital. And then the second one is proper noun. What is proper noun?
that this name specific people, things, places, or ideas, they always start with capital letter. Contohnya, nama-nama yang dimuliakan, Jesus, Muhammad, Mecca, Paris, Disneyland, misalnya, dan lain sebagainya. Itu ya, nama-nama agama, itu namanya proper noun. Kemudian yang selanjutnya adalah abstract noun. Nah, apa itu abstract noun? Abstract noun itu adalah kata benda yang merupakan yang tidak bisa di sense atau tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Contohnya apa? Contohnya apa nih? Happiness. Apa itu? Kebahagiaan. Kan kita tidak bisa mengindra kebahagiaan. Dilihat nggak bisa, dipegang tidak bisa, tidak ada baunya juga ya. Freedom, sadness, love. Nah, itu namanya abstract noun. Nah, yang selanjutnya ada concrete noun. Nah, ini kalian paham lah ya, kata benda yang konkret ya. Contohnya apa? Meja, kursi, sekolah, school, pen, table, book, apple, bag, school, dan lain sebagainya. Itu berdasarkan abstrak atau tidaknya ya. Jadi abstrak, ada yang konkret. Abstrak tidak bisa dilihat. Kemudian dari segi bisa atau tidak bisa dihitungnya. We have countable noun and uncountable noun. This can be counted ya. Countable noun itu sesuatu yang bisa dihitung ya. Contohnya ya banyaklah clocks ya, David's poems, table itu juga bisa dihitung. Bahkan sesuatu yang tidak bisa dihitung itu namanya countable. Sementara yang tidak bisa dihitung itu uncountable. Oke, ya. Itu tadi ya. Potato, ya, pen, kalau banyaknya pens, potatoes, chair, chairs, book, book, flower, flowers, gitu ya. Sementara apa yang uncountable atau yang tidak dapat dihitung? Yang tidak dapat dihitung ya contohnya apa? Susu, nasi, air, bisa menghitung air nggak bisa, termasuk uang, money, nggak bisa, nggak bisa dihitung uang itu. Yang bisa dihitung itu satuannya loh kan Pak. Bisa dong kita kita menghitung air, misalnya 1 galon air, 1 liter air ya, itu yang dihitung satuannya, satuannya apa gitu ya. Uang juga sama, nggak bisa kita, saya punya 2 uang nggak bisa, adanya 2 rupiah, 2 dolar bisa ya. Oke. Nah, kemudian, the following are typical of nouns that are commonly used as uncountable nouns. Ada beberapa kata yang pada umumnya dianggap sebagai uncountable noun ya. Yang pertama, whole groups made up of similar items, baggage, clothing, equipment, food, furniture, garbage, hardware, jewelry, junk, luggage, machinery, mail, makeup, money, cash, change, postage, scenery, dan lain sebagainya. Ini uncountable ya. Kemudian sesuatu yang cair, fluid, water, coffee, tea, milk, oil. Kemudian yang solid apa? Ice, bread, butter, cheese, meat, gold, iron, silver, glass, paper, wood, cotton, wool. Gases, steam, air, oxygen, nitrogen, smoke, pollution. Kemudian particle, sesuatu yang kecil-kecil ya. Rice, chalk, corn, dirt, dust, flour, grass, hair, pepper, salt, sand, sugar, and wet. Kemudian abstraction, sesuatu yang abstrak. Contohnya apa? Abstraksi ya. Beauty, kecantikan, confidence, courage, education, enjoyment, cool, happiness, justice, progress, dan lain sebagainya. Ini yang bersifat abstraksi, itu juga tidak bisa dihitung. Languages itu juga tidak bisa dihitung ya. Kemudian field of study, economic, chemistry, engineering, history, recreation, general activities, natural phenomena, juga itu sesuatu yang tidak bisa dihitung. Darkness misalnya kegelapan itu kan kata benda, bisa menghitung kata kegelapan dan tidak bisa. It belongs to uncountable noun. Kemudian yang selanjutnya, we have compound noun. These words are made up of 2 or more smaller words. Ada kata benda compound. Contohnya, ya compound itu maksudnya sebuah kata yang terdiri dari 2 kata yang digabung. Contoh, dan ini tidak asal-asal ya, ini yang sudah dari sononya. Misalnya tablecloth, haircut, applesauce, applesauce misalnya ya. Applesauce itu ya sudah jadi
compound noun ya. Kemudian ada collective noun. This is a singular noun that refer to a group of things as one whole or group of nouns which become a unity. Nah, collective noun itu adalah ini merupakan kata benda yang single tapi artinya itu jamak. Contohnya class, audience, swarm, family, crew, team, army, staff, committee, community, data. Okay. Kemudian ada singular noun. Singular noun itu ya kata benda yang singular ya. Plural noun kata benda yang jamak. Ya, box menjadi boxes. Box itu singular, pluralnya boxes. Face, faces. Road, roads. Ball, balls. Gitu ya. Contohnya nih house jadi houses. Student jadi students. Dish, dishes. Box, boxes. Dictionary, dictionaries. Nah, kalian lihat nih ya. Kalau apa bagaimana cara penambahan atau perubahan dari singular menjadi plural. Biasanya tinggal ditambahkan S saja seperti ini. House jadi houses. Tapi kata benda yang berakhir dengan huruf S, SH, CH, atau X itu ditambahkannya ES, tidak hanya S saja. Dish, dishes. Box, boxes. Bagaimana kalau endingnya huruf Y atau Y? Maka ditambahkan IES. IES. Dictionary kan Y ini terakhirnya Y. Become dictionaries, dictionaries tulisannya ya. Story, stories. Kecuali toy, boy, key. Ya, ini cuma tambahin S saja. Nah, kemudian kalau di terakhirnya huruf O, maka tambahkan IS. Contohnya mosquito, jadi mosquito. Potato, potatoes. Oke. Kecuali apa? Dynamo, dynamo. Radio, bamboo. Piano, photo, video. Ini cukup S aja ya. Noun ending with FE. Ya, change itu V. Contohnya, knife become knives. F-nya berubah jadi V. Wife, wives. Thief, thieves. Kecuali roof, gulf, roof, dan rift. Ini pengecualian-pengecualiannya. You have to memorize it. And then, plurality of irregular nouns. Child, nah, ada juga yang kata benda itu di jamaknya itu tidak ditambahkan S. Contohnya apa? Contohnya child. Kan anak-anak ya, anak kecil. Menjadi children. Man, man. Dengan I. Woman, woman. Tooth, teeth. Tooth, teeth. Mouse, mice. Goose, geese. Ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan possessive noun. Dad's car. Nah, mobilnya ayah. Students, group. Mark's hat. Biasanya ditambahkan apostrof, single apostrof ya, tanda petik satu di atas dan tambahkan S. Itu contohnya ya. Kemudian bagaimana cara membuat kata benda yang berasal dari kata sifat? Yang pertama, adjektif ditambah -ness. Contohnya busy jadi business. Rude, rudeness. Aware, awareness. Dark, darkness. Forgetfulness. Happy, happiness. Homeless, homelessness. Lazy, laziness. Lonely, loneliness. Weak, weakness. Tidy, tidiness. Kemudian bisa juga adjektif ditambah ity, et. Probable, probability. Possible, possibility. Responsible, responsibility. Complex, complexity. Hilarious, hilariousity. Scarce, scarcity. Honest, honesty. Real, reality. Bisa juga adjektif tambah th ya. True menjadi truth. True benar, truth kebenaran. Dead menjadi death. Mati kematian. Bisa juga adjektif plus ang atau ence. Absent menjadi absence. Silent silence. Diligent diligent. Independent independent. Ini independent itu merdeka. Independence kemerdekaan. Important penting, importance kepentingan. Bisa juga adjective plus cy, fluence fluency, sufficient sufficiency. Bisa juga membuat itu kan tadi ya, cara membuat kata benda dari kata sifat ya. Ada beberapa tambahan ya. Nah, bagaimana membuat kata benda yang berasal dari kata kerja? Yang pertama bisa verb tambah men, manage management, achieve achievement, amuse amusement. Argue, argument, develop, development, encouragement, excitement, improvement, involvement, judgment, measurement, enjoyment, replacement, appointment, arrangement, merriment. Itu bisa ya.
Bisa juga verb plus ion option, tradition, promotion, invitation, education, information, substitution, addition, distribution. Oke, itu artinya yang menjadi kata benda nih. Educate, mendidik. Education, pendidikan. Inform, memberi informasi. Memberitahu, information ya. Informasinya itu sendiri. Kemudian verb plus OR ini biasanya menjadi kata bendanya pelaku ya. Sail, berlayar. Sailor, pelayar. Corrector, editor, promoter, navigator, orator. Ya, ini juga sama yang bawah ya. Tambah ER, teacher, player, sender, writer, developer. Oke, kemudian verb plus URE, veil, veiler, enclose, enclosure, expense, expenditure, juga bisa ya. Verb plus double E, ini artinya menjadi objek, train. Kalau trainer, pelatih. Kalau trainee, yang dilatih. Addresser, addressee. Address, addressee. Verb plus age, ya. Marry, marriage. Advance, advantage. Advantage. Oke. Kemudian maintain, maintenance. Assist, assistance. Exist, existence. Exist ada, existence keberadaan. Appear, appearance. Appear itu muncul. Appearance, penampilan. Admit, admittance. Kemudian verb plus eyes. Choose menjadi choice. Advice menjadi advice. Pakai CE ya, beda tuh ya. Oke, yang satu menasehati, yang sebelah sini nasihat. Verb plus AL. AL ya, refuse, refusal. Arrive, arrival. Ini hafalan saja ya. Master, mastery. Deliver, delivery. Oke, kemudian juga bisa membentuk kata benda dari kata benda lagi. Diplomat menjadi diplomacy. Agent, agency. Ini pakai CY ya. Bisa juga Pak noun ditambah ship, relation jadi relationship. Friend, friendship, teman pertemanan. Partner, partnership. Member, membership. Leader, leader, leadership. Hood juga bisa, childhood, motherhood, neighborhood, ya, priesthood. Kemudian ada juga noun plus IST. Ini biasanya untuk ahli atau pelaku ya. Pianist. Chemistry, chemist. Gitu ya. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan dulu sekian. Nanti oh no 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 no, saya lanjutkanlah sedikit lagi ya. Karena minggu kemarin saya tidak memberikan materi, jadi sekalian materinya yang untuk understanding verbal of English interview. Oke. Ini ada contoh saja nih ya, contoh sebuah dialog ya, sebuah interview ya. Ada questions dan responsnya. Contohnya, what is your name? My name is Siska. I'm Siska. Where are you from? Where do you from? I am from Sulawesi, bla bla bla. Silakan Anda baca ya ini ya. Oke. Nah, sekarang saya akan menugaskan teman-teman ya untuk menulis sebuah rutinitas kalian ya. Write a short paragraph about your own routine by answering this following question to guide your writing. Nah, coba kalian membuat sebuah tulisan ya, 2 atau 3 paragraf tentang rutinitas kalian ya. Contohnya, ya kapan kalian apa bangunnya jam berapa, sarapan jam berapa, kamu apa belajar di mana, kampusnya jauh atau tidak. How long do you work? Kalau misalnya kamu bekerja, kamu belajar, belajarnya berapa lama? Istirahat jam berapa dan lain sebagainya. Intinya, your daily routine. Okay, ya. So, remember you have to, what is it? You have to, you have to write your own routine. Thank you very much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.